tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Saya hanya menyampaikan ucapan sangat terima kasih saya kepada Bapak Kapolda Jambi, kemudian kepada Reskrim Polda Jambi, kemudian kepada Bapak Kapolres Bungo, kemudian juga kepada Reskrim Kriminal Polda Jambi dan Bungo, kemudian tim booster dari Polda Jambi dan Bungo yang dimana telah sampai sejauh ini dari awal saya melaporkan mengadukan kejadian ini dan sampai saat ini saya sudah diberikan pelayanan dan tanggapan yang cepat sekali sampai saat ini sehingga cepat terus.